Sosial media. Di zaman sekarang, siapa sih yang gak tahu sosial media? Pagi, nge-scroll Instagram. Siang, buka WhatsApp. Malam, nonton TikTok. Memang benar ya kata orang-orang, semua kehidupan itu udah ke-setting gara-gara sosial media. Tapi kayaknya seru deh kalau jadi pusat perhatian semua orang karena sosial media. Apalagi orang kayak gua yang gak pernah dilihat sama dunia, terus tiba-tiba bisa mempengaruhi banyak orang dari omongan gua sendiri. Halo guys, welcome back to Rene Channel. Ayo tebak sekarang gua lagi di mana? Yap, benar banget, gua lagi ada di Garuda Wisnu Kencana atau yang disebut dengan GWK. Hai universe, gua Rere, si anak rantau yang ingin mengubah nasib di Pulau Dewata. Gua dulunya bukan siapa-siapa sih. Tapi sekarang, siapa sih yang gak kenal Rere? Oh iya. Tapi kesuksesan itu hanya sementara. Semua hal yang gua miliki tiba-tiba hilang dalam sekejap. Hingga akhirnya gua bukan menjadi siapa-siapa lagi. Kadang gua bertanya-tanya, kenapa sih gua berakhir di titik ini? Rendah mulu nih insight gue. Kalau gini terus kapan gue terkenalnya? Pokoknya gue gak mau tahu. Dalam 1 bulan ke depan, gue harus bisa jadi influencer terkenal. Halo Yul, lo lagi di mana? Oh, gue mau ngajakin nongkrong nih. Biasalah ada yang mau gue ngomongin, kayak nggak tahu aja lo. Oke, tempat biasa. Oke. Jadi, gue emang apa? Jadi gini Yul, lo kan tahu kalau gue tuh pengen banget jadi influencer yang terkenal. Ya tau lah, itu kan cita-cita kue dari Oro. Tapi bukannya kue udah jadi influencer? Influencer gimana? Orang viewers aja gak sampai 1000. Ya sabar toh, namanya terkenal ya gak Indomie. Hah? Indomie? Instan. Ayolah, serius. Gimana caranya gue bisa terkenal tapi dalam 1 bulan? Lu ada cara nggak? Buset, cepet banget. Iya, makanya itu gue pengen ngajakin lu kesini. Sebenernya. Aku punya ide deh. Coba lihat ini deh. Orang ini tuh bisa terkenal dalam bapak seminggu deh, cuma gara-gara kontes sedekah loh. Seminggu? Ini serius? Serius lah. Kalau orang ini bisa, kowe juga pasti bisa. Boleh juga sih ide lu. Ini mah keren banget. Tapi lu harus bantuin gue ya. Ya iyalah, apa sih yang gak buat bestiku ini? Gigi. Lu tau gak sih, yang kemarin kan gue pergi datang ke pasar. Akhirnya selesai juga. Oke, besok rencana lo gimana nih? Jadi nanti kita berdua cari fakir miskin. Terus kalau udah ketemu, tinggal kue bagiin aja. Ntar aku yang videoin, gimana? Bentar.
Tapi mendingan kita briefing dulu nggak sih? Ya jaga-jaga aja, takutnya mereka bertingkah gimana? Tapi nanti kalau orang-orang tahu itu settingan gimana? Ya elah, yang namanya di bayi alert memang gitu yul, banyak settingannya. Halo Pak. Halo. Jadi gini Pak, nanti di sini kita mau bikin video tentang sedekah. Nah Bapak mau ya direkam. Pokoknya nanti ini sedekahnya kita kasih ke Bapak. Ya boleh. Gimana? Jadi gini Pak, nanti Bapak kami rekam. Bapak pura-pura aja nanti terima sedekah. Nanti kami kasih sedekahnya ke Bapak. Oke, siap ya Pak? Iya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Permisi Bapak, ini kita ada rezeki buat Bapak. Semoga ini bisa membantu Bapak dan juga keluarga ya. Wah, masih banget ya Dek. Iya, sama-sama. Ini sangat membantu Bapak, Bapak lagi susah juga nih. Oke deh, kita langsung pamit dulu ya Bapak ya. Terima kasih banyak ya. Isi. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyak biar gue tahu besok gue harus kemana. See you, bye-bye. Oke. Cut. Oke. Mana? Bidi, bagus banget. Nice. Tinggal upload, terus tinggal tunggu hasilnya besok deh. Selesai. Ya Tuhan, semoga besok hasilnya bagus deh. Lihat. Ih, sudah sana 500 ribu. Ini konten kita kan? Dalam sehari udah segini aja. Makanya itu kalau kayak gini terus kita harus bikin terus gak sih? Setuju banget sih aku. Oke, let's go. Buat video nanti ya. Bapak direkam, Bapak bersedia nggak? Oh boleh, boleh. Oh iya. Okay. Halo Bapak, maaf ya, ganggu waktunya ya. Ini kita mau bagi-bagi rezeki buat Bapak, mohon diterima. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan juga keluarga ya. Terima kasih ya Teh. Iya sama-sama, kita pamit dulu ya Pak. Misi Pak. Noreng, kok gue ambil lagi sih? Duit gue tuh makin menipis Yulia, dan budget gue sama sekali gak ada endorsement pun gak ada sama sekali. Ya tapi gak etis sih, Re. Nah, masalah etis gak etis, ntar gue ngatur. Udah ya pulang yuk. Hi Universe. Halo guys. Gue Rere. Guys, welcome back to Rere Channel. Hari ini gue mau ngasih tahu ke kalian satu cake yang sangat fenomenal se-Bali. Penasaran? Nah, ini dia namanya Cake Moon Lovers. Ini tuh rasanya sangat-sangat manis dan very affordable buat kalian. Sumpah, ini tuh enak banget, manis tapi gak ngenekin gitu loh. Dan kalian bisa dapatkan kode promo sebesar 5% dengan pakai kode promo Rere aja. Cuy, gak enak, pahit banget lah.
Kue apaan sih? Wait, lu ngapain sih ngajak gue sensi, ngajak gue kesini? Gini loh, Re, aku tuh ada ide biar nama gue semakin terkenal. Serius? Gimana tuh? Gue tahu cowok itu gak sih? Itu? Tuh. Kok gak? Itu loh si Eri, udah atlet basket, udah ganteng, cool, terkenal lagi di sosmed. Aku yakin nama gue semakin terkenal kalau gue deketin si Eri. Bagus sih kayak ide lo, tapi ingat lo harus bantuin gue. Gampang, aman sama aku. Oke. Sorry kita agak telat, kenalin aku Rere. Lama banget sih buang-buang waktu aja. Ih, jangan cuek itu dong, Her. Tadi macet di jalan. Yaudah, mau kalian apa sih? Jadi gini, Her. Kalian berdua kan nih sama-sama terkenal nih. Gimana kalau kalian pacaran settingan aja? Aku pacaran sama dia. Emang seberapa terkenal sih dia? Nih, lihat aja sendiri. Terus pendapatnya buat aku apa? Gampang, nanti kalau dapat endorse dan lain sebagainya, tinggal kalian bagi 50-50, gimana? Oke, deal. Deal? Nongkrong? Oke, okay, yuk. Yul, kayaknya next time aja deh. Sorry ya. Bye-bye. Ish, ngapa jadi gini sih? Perasaan kan mereka cuma settingan doang. Apa jangan-jangan mereka beneran cinlok ya? Bikin vlog dulu ya kan. Aku mau nge-vlog. Halo guys, gue lagi sama pacar gue, dia lagi main basket. Keren banget sumpah. Good bye. Selesai juga. Dia tinggal di pos. Nih mau main dulu. Tadi belum foto. Eh, video dong. Rere kemana sih? Jam segini kok belum pulang? Biarin lah. Ini udah. Rere, habis ini nongkrong yuk. Nongkrong? Kemana? Biasalah, tempat biasa. Kayaknya hari ini aku gak bisa diu. Soalnya aku udah janji sama orang lain. Gak apa-apa ya. Next time aja mungkin. Gimana? Cuman ya. Ternyata ini ya orang. Viral
Influencer yang sedang naik daun saat ini bernama Rere terbukti memasukkan semua kontennya di media sosial termasuk konten sedekah dan kemesraannya bersama Harry sang atlet basket. Menurut sumber, ia terbukti menyetting semua kontennya termasuk para fakir miskin untuk berpura-pura acting dalam videonya serta mengambil kembali uang dan sembako yang telah diberikan dalam videonya. Berikut adalah pernyataan dari salah satu fakir miskin yang ada dalam videonya. Oh iya benar pak, sebelum merekam mereka bilang dulu ke saya, katanya sih mau buat video ngasih sembako sama uang gitu. Tapi pas sudah selesai ngerekam, uang sama sembakonya malah diambil lagi. Jujur saya kecewa sih, padahal saya udah seneng banget dikasih, malah diambil lagi. Turut prihatin atas perilaku dari influencer tersebut. Selain itu, kami dari tim juga meminta klarifikasi dari Harry sangat basket. Pak Harry, bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus ini Pak Harry? Saya sebenarnya nggak peduli dengan kasus ini ya. Saya tidak ada sangkut paut dengan aksi yang dilakukan oleh Rere. Jujur saya kecewa karena saya tidak memiliki hubungan apapun dengan yang bersangkutan. Sudah ya. Tapi Pak, klarifikasi Pak. Ya, begitulah klarifikasi dari Harry sang atlet basket. Dan ternyata mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Ini siapa yang nyebar? Harry. Balas dong, Her. Jauh dong, Her. Mari Riri. Mari Riri. Apa tanggapan Anda terhadap isu yang beredar saat ini? Kok Kakak tega sih Kak ngelakuin itu, Kak? Sorry, gue gak ada waktu, guys. Bisa gak? Kok semua bisa kayak gini sih? Ini semua pasti gara-gara Yul ya. Awas lo Yul. Kabarmu? Kamu kok gak pernah ngabarin? Bapak kangen, nak. Bapak sudah kirimin kamu kue ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, nak. Bapak doain semoga kamu jadi anak yang sukses. Dan jangan lupa, jadi anak yang baik dimanapun kamu berada. Bapak sayang banget sama kamu.
Harry. Abis itu Harry disuruh kayak Harry ngeliatin tuh. Action. Mamon pasrah ini. Bahagia nih, Bu. Yang dua aja. Lebih atau sama parah.